Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cemi TV. Oke, dalam video ini saya akan jelasin ke teman-teman bagaimana cara mengetahui apakah akun Facebook kalian itu aman atau tidak ya. Nah, jadi sekarang ini di Facebook ada fitur yang sangat keren banget menurut saya, yang dimana kita bisa mengetahui siapa saja yang login pakai akun Facebook kita. Nah, untuk caranya sendiri cukup klik profil di pojok kanan kayak gini, kemudian pilih setelan dan privasi. Nah, ini ada log aktivitas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalian bisa langsung pilih yang tempat Anda login. Nah, ini dia, nanti kalian bisa tahu beberapa perangkat dan IP dari orang-orang yang login pakai FB kalian. Dan kebetulan ini yang pakai saya semua ya teman-teman ya. Dan ini dari komputer saya, HP saya, ini Android, ini pakai HP ibu saya, dan ada HP saya lagi, dan masih banyak lagi, dan ini kebanyakan saya semua guys, jadi aman ya teman-teman. Nah, sekiranya ada yang mencurigakan, kalian bisa langsung klik di sini, langsung pilih logout ya, biar nanti akunnya dipaksa keluar, jadi kalian yang megang kendali seperti itu. Nah, kemudian kalau mau lebih aman lagi, nah kalau udah di logout silahkan kalian ganti kata sandinya teman-teman. Nah, kalian bisa di pengaturan dan nanti di informasi ini ya, kata sandi dan sebagainya di pusat meta ini tentu saja. Dan jangan lupa untuk aktifkan verifikasi dua langkah ya, biar lebih aman lagi, karena memang kalau FB salah gunakan ini fatal banget ya teman-teman ya. Maka dari itu pastiin kalian kalau punya akun Facebook wajib aktifkan verifikasi dua langkah biar aman seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.